Universitas PGRI Palembang UPGRIP, sebagai perguruan tinggi yang memiliki Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP terbesar di Sumatera terus melakukan berbagai terobosan. Kali ini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas PGRI Palembang UPGRIP kembali melepas 1.087 mahasiswa untuk melaksanakan praktik pengalaman lapangan PPL di Aula Haji Aidil Fitri Syah, Gedung Bisnis dan Science Center, Selasa tanggal 25 Juli tahun 2023. Pelepasan mahasiswa PPL tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU oleh Rektor Apgrip Dr. Haji Bukman Lian MMMC CQR didampingi Ketua BPH PBPGRI pada UPGRIP Dr. Hajah Melia Rosani SHMH dan Dekan FKIP Asok Profesor Dr. Desi Wardiah MPD CQR yang diwakili oleh Wakil Dekan 1 Hetilaniar MPD dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan diwakili oleh Edi Hapa Pandi SEMSI dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang diwakili oleh Dery Ariyadi S. Dalam laporannya Dekan FKIP UPGRIP yang diwakili oleh Wakil Dekan 1 FKIP Hetilaniar MPD menjelaskan 1087 mahasiswa berasal dari 12 prodi yang ada di FKIP dan akan melakukan praktik pengalaman lapangan di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel dan Kota Palembang mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA, SMK. Sementara itu, Rektor UPGRIP Dr. Haji Bukman Lian MMSI CQR dalam sambutannya menyampaikan bahwa mahasiswa yang mengikuti PPL merupakan calon guru muda yang akan melanjutkan tugas mulia. Kelak mereka diharapkan mampu menjadi guru profesional yang mampu mencetak para generasi muda yang unggul. Di saat melaksanakan PPL kita berharap mahasiswa bisa mendapatkan ilmu lebih dari apa yang sudah dipelajari sebelumnya, sehingga bisa menjadi guru yang berinovasi yang dapat berkontribusi positif dalam kemajuan di dunia pendidikan di kemudian hari, ungkap Bukman Lian. Di tempat yang sama, Ketua BPH PBPGRI pada UPGRIP Dr. Hajah Melia Rosani SHMH menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Sumsel dan Dinas Pendidikan Kota Palembang juga kepada seluruh kepala sekolah yang membantu serta memfasilitasi mahasiswa dalam melaksanakan praktik pengalaman lapangan.